Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Kisah kemelut rumah tangga pasangan selebriti Bella Astila dan Alif Aziz masih menjadi bualan hangat di media sosial hari ini. Ia ekoran kontroversi Alif yang ditangkap kalwat bersama pelakon Ruhainis pada 9 Mac lalu di sebuah kondominium mewah. Berita sensasi berkenaan turut meraih perhatian ramai rakan selebriti yang meluahkan rasa simpati terhadap nasib menimpa pelakon dan penyanyi Bella Astila. Terkini sebuah video tular di aplikasi TikTok memaparkan penyanyi dangdut terkenal Mas Idayu memeluk erat Bella dalam pangkuannya. Pelukan erat Mas Idayu itu seakan menyuntik kekuatan kepada Bella untuk terus tabah mengharungi ujian rumah tangganya. Menjengah ke ruangan komen pula, rata-rata netizen meluahkan rasa sebak serta mengucapkan terima kasih kepada Mas Idayu kerana bersimpati terhadap ibu anak dua itu. Kuatkan hatimu dan banyak-banyaklah bersabar, Bella. Allah bersama orang-orang yang sabar akan doakan semoga dipermudahkan urusan Bella selama ini. Terdahulu Alif sekali lagi dilanda kontroversi apabila ditangkap kalwat karena didakwa bersekedudukan dengan pelakon Ruhainis di sebuah kondominium mewah pada 9 Mac lalu. Dalam pada itu, menerusi satu kenyataan dimuat naik di Instagram, Ruhainis mengatakan dia hanya mengajak Alif yang merupakan rakan baik selama 10 tahun untuk makan bersama ahli keluarga di kediaman miliknya. Kata Ruhainis lagi, kakaknya pelakon Ristina juga sepatutnya datang ke kediaman namun terlewat atas tersangkut di kesesakan lalu lintas. Susulan kontroversi tersebut, istrinya Bella memfailkan permohonan cerai pada 11 Mac lalu.